hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Rajab adalah peristiwa yang terpenting, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir membawa rahmat, yaitu agama Islam, sehingga yang awalnya kita di alam jahiliyah menuju alam terang benderang, sehingga bisa membedakan mana yang hakiki dan mana yang batil. Kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum lahir di muka bumi. Tentunya sempat dalam keadaan buta. Wanita telah diperbudak lelaki. Ada sebagian masyarakat yang miskin tanpa miskin, yang kaya tanpa kaya, begitulah seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Setelah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka isi tatanan jahiliyah bisa berubah dengan total menjadi adat Islam, sehingga yang dulunya sering menindas akhirnya saling bantu membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwa menurut sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW lahir tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, dinamakan tahun Gajah. Waktu itu dinamakan tahun Gajah karena tepat tahunnya Nabi Muhammad SAW sebanyak antara menarai Gajah yang hendak menunjukkan pasukan kabar yang dipimpin oleh gubernur Yaman bernama Abraha. Tetapi tujuan yang dihasilkan sama sekali tidak bisa dicapai karena dihujani batu kerikil oleh burung ababil dari neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena kurang lebih 7 bulan ayahnya wafat, yaitu Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Bagi orang-orang Islam yang terpenting dalam memperingati peristiwa ini, kita senantiasa mencontoh budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Hikmah Muharram dan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya bingkis dalam paket 5M. Yang pertama, mencontoh, maksudnya adalah meneladani akhlak Rasul dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri dan yang baik. Yang kedua adalah perubahan seperti apakah yang dinamakan selaras dengan nilai-nilai bulan Muharram. Perubahan yang dimaksud adalah berhijrah dari perilaku yang negatif menjadi positif. Contohnya, berhijrah yang tadinya harus belajar menjadi rajin, dari yang tidak pernah sholat menjadi sholat. Yang ketiga adalah membiasakan, karena amalan yang mungkin kalau sedikit lebih disukai oleh Allah daripada amalan banyak yang sekaligus tapi jarang dilakukan. Contohnya adalah puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura adalah berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Tadi saya menyatakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Dua wasiat dari Rasul atau para nabi, bahkan namanya SOP, standar operasional tersebut, yang berlaku di segala zaman sebagai pedoman agar selamat sampai di akhirat. Yang kelima adalah melakukan selawat pada baginda Rasul. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berselawat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.